kita berada di Jalan Pahlawan menuju Jalan Sultan Hamid II. Kita akan lihat progres pembangunan Jembatan Kembar, Jembatan Kapuas 1, untuk mengurai kemacetan jalan di Kota Pontianak. Itu ada ekskavator sedang bekerja. Hari ini hari Minggu, jadi agak lancar. Tapi kalau di jam kerja, jam sekolah, di sini akan macet. Syukur sudah ada jembatan Kapuas 2 di Kuburaya, kurang lebih sekitar 3 km atau 4 km ke arah selatan. Ini akan jadi jembatan yang indah. Sudah jadi satu. Ini Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Jembatan Kembar Kapuas 1 ini direncanakan selesai pada tahun depan ya, tahun 2024, kejar target di masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, Presiden Joko Widodo. Kelihatan di sebelah proyek jembatan Kembar. Ini ada pohon-pohon dulu di sini, rimbun dipangkas. Ini menghubungkan antara Pontianak, pusat kota, ke wilayah timur dan utara. Kesultanan Kadriah, Kesultanan di Kota Pontianak. Sampai jumpa di laporan Teraju untuk perkembangan Kota Pontianak selanjutnya.